Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, di jam malam. Wow, ini aku lagi di daerah Karawang. Ini masuknya Laut Jawa ya, desa Cemara ya. Oh, ombaknya ini gede. Tadi aku mau kesini, cuman ini kemalaman, jadi wah, gila, ngeri banget ini nih. Maksudnya ombaknya lagi besar. Kita lihat di sekeliling kita. Ombaknya gede banget. Ini yang terkena abrasi ya. Itu bisa kita lihat ini rumah-rumahnya. Tapi sudah sana tuh yang kena abrasi. Nanti deh kalau misalnya siang hari aku mau mampir lagi. Ini karena malam aja ya, karena udah telanjur, jadi ya udah nanti lagi kalau agak siang kita bisa lihat ya dampaknya ini. Nah, ayo yuk. Ini suasana malam harinya ya, bisa dengar ombaknya. Loh, kalau bisa dicahayain, cahayain lah. Nah, ini sih nggak itu. Itu sapu doang. Ayo, situ bang, apa yang situ tuh? Oke nih, ini karena gelap. Aku kasih gambarannya aja nih. Tegur ombaknya. Wah, sumpah. Anginnya kenceng banget. Oke, kita lihat dari dekat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rumah. Ini bisa sewaktu-waktu, entah lagi malam atau bangunan itu ada bangunan juga. Kita bisa lihat. Ombaknya gede banget. Jadi jam malam ya. Nanti kalau ada waktu aku kesini lagi siang hari karena nggak kelihatan ya, jadi ditunggu aja nanti video siangnya. Insya Allah nanti aku balik lagi buat ngeliat situasinya dan keadaan siang hari. Udah pada ini ya, ini nggak kedengeran di sini tadi doang tuh. Belakang debur-debur. Pasirnya. Oke ya, ini rumahnya udah hancur ini. Itu debur ombaknya. Persis di belakang. Jadi satu deret itu sama. Bisa kita dengar tuh ombaknya. Ini rumahnya udah hancur nih, mungkin kena abrasi ya, kena ombaknya. Ini kalau nggak salah ini banjir di sini tuh, cuman nggak kelihatan aja. Nanti kalau aku kesini lagi, aku mau lihat situasi siangnya ya, atau masih ada mataharinya.
Kak. Dipakein apa namanya nih, batu kali ya, aduh nyiprat ini sama tanggul-tanggul ini, pasir ini, itu pasir teburan ombaknya kencang banget, cek-cek saya lihat. Jadi ini rumah ini, aku nggak tahu ini bisa waktu-waktu ini bisa ke tam apa sih namanya, bisa langsung ke gulung ini, karena itu ini situasi malam sih, jadi nggak kelihatan ya, tapi aku kasih gambarnya ini kelihatan ya. Jadi ditahan sama pasir kayak itu, dari karung sama batu-batu kali ini. Ini ada masjid ya, atau musola. Apa kita mau susuri sebentar? Bilang. Di dalam kasih.